Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga semuanya sehat walafiat. Tapi masih merasa takut kan? Anda takut? Saya juga takut. Kita semuanya takut. Dan siapapun yang bernama manusia pasti merasa takut. Takut ini manusiawi saudaraku. Karena zat yang menciptakan kita Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan sungguh akan kami uji kalian dengan rasa takut. Tapi ada orang itu yang takutnya biasa, ada yang takutnya sedang, bahkan ada yang takutnya berlebih-lebihan. Saya berharap kita termasuk yang pertama, yang takutnya biasa-biasa saja. Sebenarnya kita ini sadar bahwa sumber ketakutan itu hanya satu. Apa? Takut kehilangan. Kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan nyawa. Kenapa ada orang takut kehilangan? Karena dia merasa memiliki. Ini yang jadi problem, saudaraku. Semakin kita merasa memiliki hidup ini, semakin kita takut kehilangan. Karena itu ayo tingkatkan iman. Salah satu bentuk meningkatkan iman adalah meyakini bahwa seluruh pemilik apa yang melekat dalam hidup ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Milik Allah semua ada yang di langit dan juga di bumi. Karena itu tidak ada jawaban lain untuk menghilangkan rasa takut kita ini, saudaraku, kecuali kita dekatkan diri kita kepada sang pemilik ini. Kita rendahkan hidup kita kepada sang pemilik ini. Kita cintai yang memiliki ini. Karena ada orang yang hidupnya tidak merasa takut. Siapa itu? Yaitu mereka yang dekat dengan sang pemilik ini. Mereka yang cinta dengan yang pemilik ini. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa gelisah di dalam hidupnya. Ayo kita dekati Allah, sang pemilik semua ini, agar rasa takut kita ini akan hilang. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, jaga imun, jaga iman. Hidup kita akan aman dan selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.